Berat. Nah, kalau aliran dari rumah sakit, hujannya debitnya besar apa kecil? Besar sekali kalau kemarin. Oh, ya. Ini banjirnya bagaimana? Ini banjir sampai enggak itu aja kan. Oh, sampai sini ya. Kalau datang paling pas. Kalau semalam sampai itu kan banjir. Semalam begini. Oh, sekitar 60 cm lebih ya, Bu ya? 60 iya. cm ya. Kalau waktu itu pernah segini. Nah. Oh, pernah 1 meter. Mm. Itu ya, waktu print point belum dikasih gorong-gorong. Tadinya kan saya komplain terus baru dikasih gorong-gorong. Tapi mungkin kalau untuk serapan mungkin jalan karena ini kan surut ya. Cuman tumpahan air yang dari rumah sakit luar biasa. Rumah sakit umum daerah Banten ya. Kalau dari pihak rumah sakit sudah ada yang datang? Sudah. Oh, katanya ada yang datang waktu itu? Nggak ada. Dari kelurahan? Dari kelurahan juga saya yang udah lapor, malah enggak sih nggak ada. Dari provinsi juga. Sendiri nggak ada? Enggak, malah saya ke PUPR apa ya, sama temen tuh saya diantar. Makanya dari PUPR peduli, makanya ke situ mungkin pinpoint ngeliat ya, ada tindak lanjut gimana mungkin langsung dibawa. Kita sudah kirim surat atau apa Bu dengan kondisi enggak. Sekarang nggak ada? Nggak ada ya? Enggak. Oh, dari pihak rumah sakit? Ada rapi ya, jadi anggota rapi aja yang bantu-bantu setiap banjir. Banjir gitu. Oh, jadi setiap hujan banjir? Banjir, Pak. Oh, sampai 1 meter? Ya, dulu memang enggak, dulu belum pernah. Loh, sejak belum ada rumah sakit? Enggak, sebelum ada rumah sakit, sebelum ada print point, enggak pernah. Ada print point ya? Iya. Oh, print point perumahan? Perumahan ini. Oh. Kan, akhirnya aku, karena kebetulan yang karuni ya, Ju, artinya drainase sih harusnya sih ya, dia ditinggiin. Oh, sama print point? Sama-sama ini yang sebelah. Oh, sebelah. Makanya air ngalirnya ke sawah. Nah, di situ dia nggak ada lari air kan. Print point waktu itu cuma ada pipa aja, pipa yang putih itu. Oh, pipa paralon kecil, frame perumahan ya. Nah, dari situ awalnya banjir. Udah ketiga kalinya saya bilang ke print point. Nggak ditanggapin juga, keempat kalinya baru saya bilang ke PUPR itu baru. Tapi air dari rumah sakit umum daerah Banten besar? Iya, luar biasa. Yang kalau sampai kemarin mungkin kalau nggak ada tumpahan dari sana nggak banjir, Pak. Oke deh. Oke, Bu. Makasih banyak. Ibu siapa? Ibu Ratna. Terima kasih, Bu ya.